Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala kulli sahabatihi rasulillahi ajma'in. Amma ba' ayuhal hadirun, ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral sidang majlis Jum'ah rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadir Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sebagai fasilitas hidup yang diberikannya kepada kita semenjak kita lahir ke permukaan bumi ini hingga menemui ajal kita nanti. Mudah-mudahan dapat kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tujuan hidup kita diciptakannya di muka bumi ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita masih setia kepada beliau dengan mengamalkan ajaran-ajaran yang telah diwahyukan Allah kepadanya untuk seluruh umat manusia hingga sampai kepada kita, walaupun tidak langsung beliau, akan tetapi melalui lisan para ulama yang merupakan pewarisnya para nabi. Dengan kita amalkan ajaran beliau, mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, menjadi orang yang bertakwa sekaligus mendapatkan syafaatnya yang sangat kita harapkan nanti di yaumil hisab. Mudah-mudahan kita termasuk golongannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita menyadari kita adalah manusia biasa yang tidak akan pernah luput dari kesalahan dan dosa, baik sengaja atau tidak sengaja, yang besar maupun yang kecil, yang zahir apalagi yang batin. Maka mari sama-sama kita memperbaiki diri dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak memohon ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Kita perbaiki hidup kita, kita tingkatkan
keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, dengan tujuan agar kita menjadi orang-orang yang terbaik di muka bumi, menjadi orang-orang yang bertakwa, di mana takwa itu adalah orang-orang yang akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral sidang majlis Jumat rahimakumullah. Adapun tema khutbah Jumat pada hari ini adalah memaknai tujuan hidup kita. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin sidang majlis Jumat rahimakumullah. Allah sudah jelaskan kepada kita apa tujuan hidup kita di muka bumi ini di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala aktivitas kita sehari-hari hendaknya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang ibadah itu menghasilkan pahala-pahala kebaikan yang tujuannya memberikan kebaikan, kebahagiaan baik di dunia apalagi di akhirat kelak nanti. Kita tahu, kita menyadari, kita adalah manusia biasa. Bagi mereka yang sudah menjadi orang tua, dia akan melihat anaknya bagaimana proses keberadaannya di tengah-tengah kehidupan keluarganya, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, asal muasalnya. Setiap orang tua pasti tahu dari mana asal anaknya. Bukankah kita juga pernah orang-orang tua ini menjadi anak bagi orang tua kita? Sama prosesnya sampai ke atas, ke nenek moyang kita. Secara umum kita mengetahui manusia diciptakan dari tanah. Dialah Adam alaihissalam. Berikutnya dari setetes air yang hina. Oleh sebab itu, ketika kita menyadari kita diciptakan dari setetes air yang hina, maka kita harus menghilangkan sifat-sifat kesombongan di dalam diri kita. Jangan memandang remeh orang lain. Kendatipun saat ini kita hidup saat ini sebagai seorang pejabat konglomerat atau rakyat yang melarat, proses kehidupan kita sama kejadiannya. Yang terpenting, kita harus mengetahui tujuan hidup kita sebagaimana telah dijelaskan tadi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ibadah itu adalah untuk menghilangkan kehinaan kita di dunia, yang dulunya kita dihina oleh iblis laknatullah, direndahkan karena iblis diciptakan dari api yang menyala penuh dengan cahaya. Tapi kita manusia dari tanah yang berlumpur berwarna hitam, berikutnya dari setetes air yang hina,
dengan ibadah itulah. Mudah-mudahan segala kehinaan yang diberikan iblis kepada kita bangsa manusia akan tertutupi. Dengan kesungguhan ibadah kita, maka tujuannya tidak lain adalah menjadikan kita orang yang bertakwa. Bukankah sudah dijelaskan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, dalam pandangan Allah, adalah orang-orang yang bertakwa. Karena ketakwaan itulah kita menjadi mulia dalam pandangan Allah. Hilanglah kehinaan itu. Akan tetapi kita tidak boleh menyombongkan diri, karena kita berasal dari yang hina. Hal itu pun terjadi juga dalam kehidupan manusia ini. Hal itulah yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat ke-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimum mubin. Tidakkah kamu perhatikan? Tidakkah kamu pelajari bahwasanya kami menciptakan manusia dari setetes air yang hina? Akan tetapi tiba-tiba mereka menjadi pembangkang, menjadi orang yang sombong, terutama sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau beribadah, tidak mau sujud, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah mereka ada di tengah-tengah kehidupan kita? Ada. Tapi mereka tidak menyadari. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita ingatkan, terutama keluarga kita. Sekalipun kita diciptakan dari yang hina, kita tidak boleh sombong, tapi diberi kesempatan menjadi mulia dengan beribadah kepada Allah. Insyaallah Allah akan mengangkat kita dan derajat kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulialah kita. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, sidang majlis Jumat rahimakumullah, di antara ibadah yang akan kita laksanakan untuk mengangkat derajat kita menjadi orang yang bertakwa, mulia dalam pandangan Allah, ada dua golongan besar. Pertama, ibadah berupa ritual seperti sholat, puasa, haji dan sebagainya. Kemudian ada ibadah sosial yang berhubungan dengan manusia, kemasyarakatan. Dua hal ini harus kita laksanakan untuk mencapai nilai-nilai kemuliaan diri kita dalam pandangan Allah. Solat kita jaga, puasa kita, mereka yang sanggup silakan menunaikan ibadah haji. Jangan pernah berniat untuk meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saat ini masih ada saudara-saudara kita yang belum beruntung, yang ada di luar sana mengaku dirinya sebagai muslim tapi tidak menyadari kewajibannya, masih berkeluyuran di jalanan. Apa mereka tidak tahu hukum? Mereka tahu. Solat itu wajib, mereka tahu. Sebagaimana ayat tadi dalam surah Yasin ayat ke-77, mereka ingin menjadi pembangkang tanpa mereka sadar.
Begitu pula ibadah sosial. Mari dengan kekuasaan kita, bila kita sebagai pejabat, kekayaan kita bila mana kita seorang konglomerat, membantu pembangunan rumah-rumah ibadah, madrasah, kebutuhan TPQ, dan juga kebutuhan masyarakat umum seperti perbaikan jalan, memudahkan orang, kemudian membantu fakir miskin, anak yatim yang membutuhkan. Itulah beberapa ibadah yang harus kita lakukan. Jangan seperti mereka yang tidak tahu makna dari tujuan hidupnya. Apalagi di zaman teknologi canggih ini, adanya Facebook, Twitter, WhatsApp, dan sebagainya, sering mengungkap, menuliskan, mentorehkan sejarah hidup, sampai di antara teman-temannya mengatakan HBD, HBD, HBD dengan gambar-gambar, stiker, dan sebagainya. Dengan bangga mengucapkan hal demikian, tanpa kita sadari angka yang bertambah tapi masa berkurang. Sadarkah kita waktu sangat cepat berputar? Hari ini Jumat, tidak akan lama lagi dan tidak terasa sudah datang Jumat yang akan datang. Lalu sepanjang hidup kita yang masih ada ini, menjelang ajal kita tiba, andai kita berumur di dunia ini hanya 50 tahun, dipotong 15 tahun, tinggal 35 tahun, 15 tahun masa kanak-kanak kita. Tidak terhitung dengan akil baligh, maka 35 tahun itu sudah apa yang kita lakukan? Sudahkah sesuai tujuan hidup kita? Kalau masih belum, sudah saatnya berbenah diri. Tidak usah menyombongkan diri dalam hidup ini, terutama sombong kepada Allah. Toh suatu hari nanti kita pasti butuh kepada Allah. Sedikit saja bergoyang kota Sibolga ini, ada longsor, ada pasang gembung, manusia sudah harap-harap cemas. Lalu dia berdoa, ya Allah, tolong selamatkan kami. Masuk juga ke Facebook. Saat mengetik, datang air. Tidak sempat siap mengetik, datang malaikat mencabut. Sudah saatnya kita berbenah diri. Apalagi saat-saat ini, sudah banyak saudara-saudara kita di lingkungan masyarakat kita satu persatu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa membedakan jenis kelamin, usia, tua maupun muda. Jangan karena kita masih muda, masih kokoh, kuat, esok hari saja, minggu depan solatnya hanya Jumat saja, tahun depan solat hari raya saja. Tak sampai solat hari raya, sudah meninggal. Apalagi menjelang Ramadan tiba, kita berharap dari sekarang, kita memohon, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita berharap selama bulan Rajab ini sampai ke Sya'ban ini yang akan datang, bahkan sampai ke Ramadan, hidup kita diberkahi dan sampai ke ujungnya masuk di bulan Ramadan. Itu harapan kita. Takut-takutnya tidak sampai. Maka oleh sebab itu, senantiasa kita mengerti, memahami tujuan hidup kita.
laksanakan saja. La ikraha fid din, kata Allah. Tidak ada paksaan. Sekuat tenaga. Yang wajib, wajib saja dulu. Kalau belum sanggup, yang sunnah-sunnah. Membantu orang pun demikian. Tidak harus 100 juta. Dapat 10 ribu silakan. Yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dan sadar kita butuh beribadah kepada Allah. Apalagi kewajiban kita kepada keluarga. Memberikan nafkah kepada mereka, memberikan belanja kepada istri dan anak-anak kita. Itu bukan sekedar kewajiban, tapi itu memang perintah Allah. Supaya apa? Supaya nanti kita tidak dituntut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan akan dibalas oleh Allah, baik di dunia apalagi di akhir kelak. Begitu pula kejahatan, dosa yang kita lakukan akan terbalas juga, baik di dunia maupun di akhir kelak nanti. Tanpa kita sadari, hal itu bergulir dalam kehidupan kita. Manakala kita berbuat dosa, suatu hari nanti akan terbalas dengan berbagai kesulitan hidup yang kita jalani. Terkadang kita terluka tanpa kita sadari. Oleh sebab itu, ketika kita menyadari akan kesalahan kita, mari sama-sama kita memperbaiki diri, beribadah kepada Allah, memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam المبعوث رحمة للعالمين وصل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابته رسول الله أجمعين. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran katsira. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa mitna bil iman wahsyurna bil iman وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وقدم لنا من الجن مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة سيبولغا وإندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة
innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, utlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul 'azim.